guys, welcome to my channel again. Jadi di video kali ini adalah video tutorial cara menjadi e-girl. How to be an e-girl. Oke, jadi sebenarnya e-girl itu populernya di tahun 2019 ya, gara-gara aplikasi TikTok. Sebenarnya aku kurang suka main TikTok, no shade. Ya walaupun memes di TikTok biasanya ada yang lucu-lucu sih, biasanya aku sering lihat di Instagram. Tapi yang menarik perhatian aku itu tren e-girl-nya. Jadi e-girl identik dengan cewek-cewek dengan rambut yang warna-warni, yang lucu, terus riasan yang unik kayak blush on yang tebal, eyeliner dan eyeshadow yang heboh. Terus mereka suka gambarin love di sekitaran bawah mata dan pipinya. Mereka juga suka pakai chains buat aksesoris di bajunya dan suka pakai stripes, jadi baju yang bergaris-garis gitu. Sebenarnya e-girl juga ada e-boy. Kalau di TikTok mungkin kalian sering ngelihat pretty boys yang narsis-narsis gitu. Nah, itu e-boy. Mereka juga suka pakai chains, pakai makeup, pakai dandanan. Kalau ngelihat foto-foto cewek-cewek e-girl itu mengingatkan aku dengan style aku zaman dulu gitu loh. Mungkin makanya aku pengen coba makeup e-girl ini karena aku kangen dandan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat e-girl ini lebih kayak emo nggak sih? Kayak gothic pastel gitu. Cuma namanya aja yang beda, sebutan namanya aja beda. Padahal kalau dulu itu sempat ada kan style yang kayak gini. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bertransformasi jadi e-girl. Mulai dari makeup, pakaian, sampai aksesorisnya. Jadi ikutin aku ya. Oke, first thing first, kita mulai dari makeup. Oh ya, sebelumnya aku udah prep mukaku, jadi aku udah pakai toner sama primer. Jadi kita mulai dengan foundation. Jadi kalian pakai foundationnya seperti kalian pakai foundation pada umumnya. Duh. Terus ini ada concealer. Aku bakalan pakai di under eye sama buat notol-notolin jerawatku. Dikit aja. Aku enjoy buat video ini soalnya fun banget. Aku juga suka dressing up, aku suka apa? Jadi aku demen banget mix match baju. Oke, jadi ini konturnya udah selesai. Sedikit aja. Oke, powder. Pakai bronzer. Kayaknya cuma di tulang pipi doang. Oke, selanjutnya kita pakai blush on karena e-girl itu blush on-nya tebel banget ya. Oke, jadi blush on-nya kurang ya. Jadi bakalan ku tambah lagi dengan ini blush on powder. Buatnya kayak ala-ala drunk look gitu. Seperti biasa di bagian dagu juga. Entah kenapa aku demen banget kalau pakai blush on, dagunya juga di blush onin. Oke, face makeup udah selesai. Kita beralih ke yang paling susah, eye makeup. Oke, selanjutnya kita beralih ke eye makeup. Jadi aku pakai yang ini.
sebenarnya udah aku polesin sih tadi di sini. Selanjutnya aku bakalan pakai ini, warna merah ini. Jelasin tadi, jadi yang pertama kan pakai ini, terus aku blend warnanya dengan yang ini, dengan warna merah ini. Terus buat ujung di sini, buat outer corner, buat bagian luar matanya, aku pakai yang ini, yang warna apa sih ini? Warna mauve pink. Terus bagian bawah mata juga aku kasih eyeshadow. Here it is. Okay, ini dia eyelinernya. Apakah aku bisa buat wing yang rapi? Kita lihat aja. Sebenarnya aku agak terintimidasi buat eyeliner di depan kamera. Soalnya aku juga nggak gitu jago buat eyeliner. Bisa buat wing, tapi lama banget, terus harus konsentrasi penuh. Oke, eye makeupnya udah selesai. Kita tinggal pakai lipstick dan gambar love-love di bawah mata kita. Kita pakai lip gloss. Any lip gloss. Lip gloss apa aja yang kalian punya. Oke, jadi ini look pertama. Wait. Jadi ini look pertama, karena ini makeupnya kan agak cute gitu kan. Jadi aku pasangin dengan baju yang cute juga. Aku pakai warna pink, sweater warna pink yang berbulu kayak gini. Tapi aku mau sedikit edgy, jadi biar ada gotik-gotiknya juga. Ini aku pakai kalung rantai sama ini kalungnya di layar gitu. Oke, ini aku tunjukin detail outfitnya. Sorry ya, lampunya kuning. Jadi roknya rok mesh gitu. Sebenarnya dalamnya ini celana pendek yang sobek-sobek gitu. Oke, jadi itu look pertamanya. Ini look selanjutnya, look yang kedua. Ini beneran yang eagle banget. Soalnya ini aku pakai stripes dan kalung rantai. Aku lapis 3 sampai 3 kayak gini. Oke, aku bakalan nunjukin detailnya ke kalian karena ini awkward banget posisinya. Ini crop top dan celana sobek. Ini sebenarnya daleman celana yang tadi. Dan ini kalung-kalungnya ini aku beli di H&M.
Kecuali yang ini, kalau yang ini aku beli online. Oke, jadi kalian lebih suka yang mana? Yang tadi atau yang ini? You know what? Aku punya ide. I think I love this look more. You know, with dark lipstick. Okay, jadi kalian lebih suka yang mana looknya? Look yang ini atau look yang tadi pas aku pakai baju pink? Buat yang nonton video ini sampai akhir, jangan lupa kalau kalian suka videonya like dan subscribe. I love you guys, goodbye!